Jalak dongi. Tandus teh dong. Dong ni tandu teru. Inilah penyebab kenapa debit air masuk daerah Salobukan banyak. Karena air yang dari Hulu Cendranya seharusnya langsung ke sini berbelok, tapi karena putus, nah, dia lewat sini. Masuk ke daerah persawahan. Nah, ini rumah sakit 2 Pitue yang sementara juga proses pembangunan. Airnya menuju ke sana. Jadi daerah yang terdampak ya pastinya Tandru Tedong. Karena perbatasan Salobukan dengan Tandru Tedong. Ini ekskavator yang sementara bekerja di jalanan putus ini. Nah, itu jalanannya. Ini yang terputus. Jadi air langsung ke sini.